tanggal 7 Januari Akrab dengan Yesus Banyak orang yang menyatakan rindu lebih dekat dengan Tuhan Kenyataannya pribadi paling terakhir yang dengannya kita menjadi akrab adalah dengan Yesus Apakah bukti atau buah dari hidup yang akrab atau intim dengan Tuhan Pertanyaan inilah yang menjadi renungan hari ini di bawah judul Akrab dengan Yesus Nas Alkitab hari ini Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Yohanes 14 ayat 9. Kata-kata ini tidak diucapkan Yesus sebagai hardikan, tidak juga dengan rasa heran atau masgul, tetapi Yesus mendorong Filipus untuk datang lebih dekat. Banyak orang yang rindu lebih dekat dengan Tuhan. Namun, kenyataannya Pribadi yang dengannya kita paling terakhir menjadi akrab adalah dengan Yesus. Sebelum hari Pentakosta, para murid mengenal Yesus sebagai pribadi yang memberi mereka kuasa untuk mengalahkan setan-setan dan mendatangkan kebangunan rohani. Lihat Lukas 10 ayat 18-20. Hal itu merupakan suatu keakraban yang sangat indah. Tetapi masih ada keakrapan yang lebih dekat menantikan mereka. Aku menyebut kamu sahabat, Yohanes 15 Ayat 15. Persahabatan sejati jarang terjadi di dunia ini. Persahabatan sejati berarti menyamakan diri dengan seseorang dalam pikiran, hati, dan roh. Seluruh pengalaman hidup dirancang untuk memampukan kita memasuki hubungan terakrab ini dengan Yesus Kristus. Kita telah menerima berkat-berkatnya dan mengetahui firmannya. Tetapi, apakah kita sungguh mengenal dia? Yesus bersabda, Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yohanes 16 ayat 7 Kedalam hubungan yang lebih berguna itulah mereka dituntun oleh Yesus. Merupakan sukacita bagi Yesus, Apabila seorang murid mengambil waktu untuk berjalan semakin dekat bersama dia. Menghasilkan buah selalu dinyatakan dalam Alkitab sebagai akibat nyata dari hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Sekali kita bergaul akrab dengan Yesus, maka kita tidak pernah kesepian. Kita tidak pernah membutuhkan simpati atau belas kasihan. Kita senantiasa dapat curhat, mencurahkan isi hati kepadanya tanpa merasa iba diri dan lemah. Orang Kristen yang benar-benar akrab dengan Yesus takkan pernah menarik perhatian terhadap dirinya sendiri. Melainkan akan menunjukkan bukti kehidupan yang sepenuhnya dikuasai Yesus. Hal itu adalah hasil atau buah dari mempersilahkan Yesus untuk memuaskan setiap bidang kehidupannya sampai yang terdalam. Gambaran yang dihasilkan oleh kehidupan yang demikian itu adalah hidup dengan keseimbangan yang teguh dan tenang, yang diberikan oleh Tuhan kita kepada mereka yang akrab dengan Dia.